Laksa guri atau tata laksana gizi buruk agar segera pulih merupakan upaya pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi masalah gizi buruk pada balita di Kota Tangerang secara komprehensif. Antara lain, deteksi dini kasus, pelayanan gizi sesuai dengan pedoman pencegahan dan tata laksana gizi buruk, rujukan ke rumah sakit bagi kasus yang memerlukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit, cager jasa, pos gizi sebagai wadah untuk peningkatan status gizi dan perubahan perilaku berbasis masyarakat, serta pendampingan satu orang balita gizi buruk oleh satu kader, sehingga proses perbaikan gizi dapat lebih terpantau sampai balita tersebut meningkat status gizinya. Saat ini, sebuah terobosan baru digagas melalui pemanfaatan teknologi digital, di mana pendampingan gizi buruk oleh kader dilakukan melalui aplikasi Laksa Guri pada alamat laksaguri.tangerangkota.go.id. Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kota Tangerang dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang. Melalui aplikasi ini, balita gizi buruk yang ditemukan akan diketahui data lengkap dan persebarannya. Perkembangan kondisinya dari waktu ke waktu yang bersifat real time, terhubung langsung dengan puskesmas dan dinas kesehatan. Diharapkan, dengan terobosan ini, balita gizi buruk yang ditemukan di wilayah dapat lebih cepat tertangani dan lebih cepat meningkat status gizinya. Sehingga cita-cita untuk mewujudkan balita bergizi baik di Kota Tangerang akan terwujud. Terima kasih kepada Ibu Kader Melati 7, terutama Bu Yeni. Dan terima kasih kepada Puskesmas Batu Ceper, terutama Bu Dian, yang sudah memperhatikan anak saya yang bernama Hari untuk asupan gizinya, kesehatannya, dan pola makannya. Dan terutama saya juga tidak lupa mengucapkan kepada Dinas Kesehatan Kota Tangerang untuk perhatian terhadap anak saya. Selama ini, Laksa Guri telah membantu pencapaian kinerja Dinas Kesehatan dalam hal perawatan terhadap balita gizi buruk yang ditemukan. Peningkatan kualitas pelayanan mutlak selalu diperlukan sebagai upaya percepatan perbaikan gizi khususnya pada balita yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kota Tangerang. Maju terus Laksa Guri, tetap semangat, tetap berikan yang terbaik untuk Kota Tangerang. Tangerang, ayo!